KPU Ogan Komering Ilir sudah mengumumkan dan menyatakan ketiga bapak calon pilkada di kabupaten itu memenuhi syarat kesehatan. Selanjutnya juga sesuai dengan tahapan nantinya di tanggal 12 Februari kita akan melakukan penetapan bakal calon menjadi calon bupati dan wakil bupati Oki untuk berlagak pada pilkada tahun 2018. Amrizanur Satria, Kompas TV, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. 4,